Rupiah worth it nggak menurut teman-teman? Buruan ada di balai lelang auksi. Interior kita intip sedikit. Nah ini odometer udah di 94 ribuan. Kalau di bagian interior profesional PT sekelas direksi pastinya ya. Ini odometernya udah di 33 ribuan. Rupiah Mobilio tipe E otomatis teman-teman 2018 ada di balai lelang. Masih cukup oke ya. Headlamp masih oke, fog lamp oke. Kita lihat interiornya dulu sekilas ya, Avanza G 2018 128 jutaan. Buruan nih langsung cek di balai lelang. Agak kusam ya, kita nggak terlalu ke bagian interior. Tadi gue udah ngecek. Ini adalah di bagian eksterior juga kusam. Oke, ini kita sekilas berderet nih mobilnya, mirip-mirip eksoperasional PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21. Kali ini kita lagi ada di balai lelang auksi. Dan jadi buat teman-teman yang ingin tahu tentang balai lelang auksi dan live lelangnya, ikutin D21 sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat. Oke, ini kita sekilas berderet nih mobilnya, mirip-mirip eksoperasional PT. Gua akan bacain aja ya. Ini ada Toyota Avanza tahun 2018. Automatic transmission, pajak bulan 4 2023, eksterior C, interior C, mesin B. Odometer 100 ribuan. 127.500. Masih cukup oke, serba C, mesinnya masih di kondisi B, eksoperasional PT. 127.500 gimana? 2018, automatic. Ini kayaknya masih oke harganya, teman-teman. L300 ini yang power steering diesel 2017 102 juta rupiah, eksterior C, interior C, mesin B. Pajak bulan Januari 2024, kirnya bulan 4 2023, eksterior C, interior C, mesin B. 102 juta, kondisi masih cukup ya. Kalau menurut gue udah power steering, udah diesel juga. Harga sih kalau gue bilang masih worth it ya. Ini yang tipe box dan kondisinya juga masih cukup apik kalau menurut gue. 102 juta. Di sebelahnya nih langsung nih yang banyak nyari Colt L300. Ini adalah Colt L300 yang tipe box. Kita cek tahunnya tahun 2017. Dan kalau ditanya ini diesel atau bensin, ini yang diesel teman-teman. Pajak berlaku di bulan 7 2023. Eksterior C, interior C, mesinnya di C, harganya 102 juta rupiah. Ini yang udah power steering, kondisi eksterior sih masih cukup, box juga masih oke, velg bawaan pabrikan. Cuman di bagian bumper bawahnya itu sudah penyok, dan headlamp sih masih oke. Interior kita intip sedikit yuk. Ini odometernya ada di 35 ribuan ya. Ini adalah di bagian interiornya. Nah ini kondisinya setirnya udah kurang apik ya. Odometernya di 353 ribuan. Bagian interiornya sih kusam banget ya, tahun 2017 wajar. Cuman gimana nih menurut teman-teman? Tipe box 2017 harganya 102 juta rupiah, worth it nggak menurut teman-teman? Buruan ada di balai lelang auksi. Ini juga biasanya banyak yang nanyain sih Luxio. Yuk kita langsung coba cek. Oke, di sini ada Luxio tipe X 2018. Nanti kita cek nih manual atau matic. Pajak bulan 5 2023, eksterior C, interior B, mesinnya di B, dan ini ada bekas repair sama repaint di bagian bodi. Harga di open 131.500. Nah ini kalau kita cek di bagian eksterior udah ada baret-baret lagi, padahal bodi udah bekas repaint. Headlamp nih kayaknya di stiker ya, udah ada angus-angus gini nih, sayang banget. Stikernya juga udah ngelotok. Interior kita intip sedikit. Nah ini odometer udah di 94 ribuan. Kalau di bagian interior, nah interior keren ya. Ini di trimnya udah blue drew, kunciannya udah nggak ada. Udah all power window, steer udah agak menipis. Wah ini interiornya cukup mewah sih kalau untuk fan ya, jadi kesannya lega gitu. Ini di bagian layout dashboardnya gimana? 130 jutaan menurut teman-teman worth it nggak dengan fitur-fitur yang sudah terbilang cukup modern? Udah automatic transmission juga nih teman-teman. Nah ini adalah Luxio tipe X automatic transmission 2018, 131.500. Kalau emang teman-teman tertarik, buruan langsung cek di balai lelang auksi. Sebelahnya nih ada mobil mewah tapi belum hybrid ya. Ini ada Camry, yuk kita langsung cek yuk. Oke, di depan kita adalah Camry G 2018 automatic transmission, pajak bulan 10 2023, eksterior C, interior B, mesin B. 277 juta rupiah. Ini adalah X operasional PT sekelas direksi pastinya ya. Ini odometernya udah di 33 ribuan. 277 juta gimana ini menurut teman-teman? Eksteriornya C sih, interior B, mesin B. Nah kalau kita lihat sih bodinya masih cukup oke di bagian eksterior. Nah di bagian interior kalau kita intip sedikit, ini masih cukup oke. Layout dashboard dan sebagainya masih oke. Teman-teman kalau tertarik nih langsung aja cek di balai lelang auksi. 277 juta rupiah.
Kita lanjut ke sebelahnya nih, ada Mobilio. Ini Mobilionya udah ditandain ya, udah di marking-marking, kayaknya harus diasuransi ini. Oke, kita langsung coba cek. Di sini ada Mobilio tipe E 2018. Automatic transmission dengan pajak bulan 7 2023, exterior C, interior B, mesin B. Harga opennya 131 juta rupiah. Ini odometernya udah di 69 ribuan, 131 juta. Ini 2018 masih cukup oke sih ya. Memang agak mepet, ada beberapa perbaikan di bagian eksterior. Headlamp masih oke, velg masih bawaan. Interior coba kita intip aja nih dari sini. Ini teman-teman di bagian interior butuh di salon lagi karena banyak yang kusam. Head unit sudah monitor double din. Tuh udah ada mod di bagian steering wheels ya. Dan kondisi sih agak sedikit kusam, tapi masih cukup oke sih kalau menurut gua, cukup-cukup aja ya. Nah ini harganya 131 juta rupiah, Mobilio tipe E automatic teman-teman, 2018, ada di Balai Lelang Auksi nih. Buruan nih, jangan sampai ketinggalan. Oke, ini mobil-mobil favorit ada di sini nih. Kita lihat reborn. Cek nih rebornnya tipe apa. Oke, di depan kita Toyota Innova tipe G 2017 teman-teman. Ini nanti kita cek nih. Ini yang tipe G2000cc automatic transmission, exterior C, interior B, mesinnya di B nih. Harga 218.500 untuk Innova 2017. Lumayan ya otomatis ya. Oke, ini adalah X operasional PT, warna putih, kondisi masih cukup oke ya. Headlamp masih oke, fog lamp oke. Kita lihat interiornya dulu sekilas. Oke, udah ada beberapa kusam juga sih, butuh di repaint. Interiornya juga udah agak kusam di bagian trim. Jok nggak disarungin, jadi ini adalah durable bawaan pabrikannya. Plafon masih oke. Ini adalah di bagian head unit. Wah, ini masih terkontak ya? Enggak. Odometernya di 95 ribuan nih teman-teman. Gimana? Masuk nggak harganya menurut teman-teman nih? Oke, ini adalah 2017 Innova G 2000cc reborn ya teman-teman, di open di 218.500 bensin ya. Masuk kan nih menurut teman-teman nih. Oke, berikutnya ada Avanza. Harganya sih sedikit mepet, tapi kayaknya nih bakal laku deh. Ini Toyota Avanza tipe G 2018, sudah barong. Di sini pajak bulan 7 2023, exterior B, interior B, mesin B. Harga opennya 128 juta. Odometer kalau gue lihat di 167 ribuan. Ini X juga X operasional PT. Dan menariknya lagi, ini juga automatic transmission. Masih serba B teman-teman. Oke, ini adalah kondisi Avanza tipe G-nya, masih kelihatan mulus banget. Velg masih OEM, kondisi ban masih 40-50%an. Interior kita coba intip yuk. Ini sih kalau di eksterior butuh dicuci-cuci dan dipoles lagi, udah kelihatan kayak baru lagi. Nah ini teman-teman, di bagian interiornya agak sedikit kusam aja, tapi masih wajar. Head unit masih bawaan dari Toyotanya, walaupun double din tapi belum monitor. Plafon masih cukup. Steer udah agak menipis ya, 160 ribuan odometernya, tapi masih cukup worth it. Automatic nih. Oke, gimana nih menurut teman-teman nih, Avanza G 2018 128 jutaan, buruan nih langsung cek di Balai Lelang Auksi, jangan sampai ketinggalan nih teman-teman. Yang nyari mobil keluarga Grand Livina, kita langsung coba screening aja dulu. Ini adalah Grand Livina SV teman-teman, tahun 2015, tapi yang automatic transmission. Pajak bulan 8 2020, exterior C, interior C, mesinnya di D. Harganya di open lumayan ya, agak keras juga, 90 juta nih. Kondisi sih kalau di bagian interior cukup, cuman agak kusam ya. Kita nggak terlalu ke bagian interior, tadi gue udah ngecek. Ini adalah di bagian eksterior juga kusam, kayaknya nih X operasional PT. Odometer soalnya di 170 ribuan. Kondisi velg masih OEM dengan bannya kurang lebih sekitar 40%an. Dan kalau emang misalnya teman-teman tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Auksi. Ini ada mobil Grand Livina SV, di open di harga 90 juta rupiah. Oke, ini ada Chevrolet Spin, kita coba cek dulu nih. Chevrolet Spin LTZ 2013, automatic transmission, dan ini pajak bulan 6 2023, exterior C, interior C, mesin C. Harganya 87 juta rupiah. Oke, kita langsung coba screening aja. Di bagian eksterior sih warna hitam dengan kondisinya agak sedikit kusam, butuh dipoles lagi. Velg masih OEM, kondisi ban kurang lebih 30 atau 40%an. Udah ada roof rail dan roof rack di bagian atasnya. Interior kita intip ya, coba ya. Oke teman-teman, ini adalah bagian interior, trimnya masih cukup. Kalau di bagian jok, sarung seperti ini udah agak lecek ya. Layout dashboard ya, Chevrolet nih, mobilnya futuristik banget ya. Terus di bagian plafon, kurang lebih masih cukup oke. Steer aja tuh yang sudah agak kelupas-kelupas. Oke, gimana nih menurut teman-teman nih, Chevroletnya di tahun 2013 ya, automatic 87. Kalau menurut gue sih masih cukup overpriced, cuman ya nggak tahu nih, kalau emang teman-teman tertarik langsung aja coba cek di Balai Lelang Auksi ya.
Xenia marun nih, kita coba cek aja dulu. Ini Xenia-nya tipe apa ya? Nggak ada tipenya. Ini 2018, manual transmission dengan pajak bulan 8 2023, eksterior C, interior B, mesin B, 111 juta rupiah. Odometernya 50 ribuan nih teman-teman. Warna merah marun ya. Velg kalengan sih, cuman sudah ada fog lamp. Jadi ini tipe yang apa ya? X kalau nggak salah. 1300 cc barong, headlamp sih masih oke. Kalau kita intip di interiornya kayak apa? Sedikit intip di interior ya, ini udah power window tipe X harusnya ya. Head unit kondisinya belum monitor tapi udah double din, ya udah ada bekas lem ya di bagian dashboard. Setir masih cukup, joknya agak sedikit kusam aja, manual transmission. Oke, kalau kita lihat belakang ya, ini ya benar yang tipe X. Jadi gimana nih, 111 juta tipe X menurut teman-teman masuk nggak? Oke, ini kalau emang teman-teman tertarik nih, ada Xenia X 2018 manual ya, 111 juta rupiah. Menurut gua sih harganya masih cukup worth it lah. Buruan nih kalau emang teman-teman tertarik, langsung cek di Balai Lelang Auksi. Sebelahnya Avanzanya, yuk kita cek nih, juga udah ada marking-markingnya buat ke asuransi. Wih, 114.500 dengan 2016 tipe G nih. Manual transmission dengan pajak bulan 12 2023, eksterior C, interior C, mesin B. 114.500 untuk Avanza 2016 tipe G. Ini sih harganya masih cukup worth it kalau menurut gua. Hanya beberapa PR di bagian eksterior yang sudah ditandain kayak gini. Jadi tinggal di spet-spet aja nih teman-teman. Headlamp, fog lamp masih oke. Interior ya coba kita intip ya. Tuh ada tanda-tanda kayak gini aja, ini tinggal kita langsung ke bengkel aja. Wih, ada STNK ditinggal tuh. Nih kondisi udah agak baret-baret ya di bagian door trim. Terus setir masih oke. Nah ini di bagian jok nggak disarungin. Kita lihat nih STNK-nya dia bukan. Oke, Avanza. Iya nih STNK-nya dia. Kok ditinggal ya? Nah, kalau di bagian interior sih masih cukup oke. Oke, ini 2016 Avanza G 114.500 manual, gimana menurut teman-teman, oke nggak? Menurut gua sih masih cukup worth it nih teman-teman. Oke, kita ke sebelahnya, ada R3 apa nih? Oke teman-teman, ada R3 GL automatic transmission 2018, pajak bulan 9 2023, eksterior B, interior C, mesin B, harga 132 juta, tipe GL 2018. 132 mepet sih. Tapi kalau emang teman-teman tertarik nih, kondisi masih oke ya. Karena tipe GL, fog lamp belum ada, headlamp sih masih oke, sudah ngandelin Pro-G loh dia. Velg OEM dengan kondisi ban ini masih sekitar 60-70%. Di bagian eksterior sih oke. Kita cek nih odometer ada berapa. Odometer 83 ribuan. Kalau kita cek di bagian interior, ya kusam sedikit, butuh di salon. Steer standar, udah ada jok yang bolong. Steer sih standaran ya masih ya. Terus kalau untuk di head unit sudah monitor double din, ya apa adanya. Tapi kondisi di bagian interior masih cukup wangi. GL teman-teman, R3 2018 132 juta rupiah, gimana menurut teman-teman, worth it nggak? Nih langsung cek di Balai Lelang Auksi teman-teman. Kita cek nih, ada yang warna putih Xenia. Nah ini Xenia tipe apa, yuk kita cek. Harga 70 jutaan. Xenia nggak ada tipenya, 2014 automatic teman-teman. Pajaknya di sini juga masih belum dalam penulisan yang benar, bulan 11/0001. Nanti langsung cek aja. Exterior C, interior C, mesin C, harga 70 juta rupiah. Ini masih cukup worth it kalau gua lihat di bagian dari bagian eksterior ya. Ini adalah Avanza tipe R. Velg masih OEM dengan kondisi di bagian headlamp sih sebelah kiri masih oke, sebelah kanannya sudah mengusam. Fog lamp masih bawaan, ban kondisi sekitar 40%-an. Interior kita intip yuk. Oke teman-teman, ini trimnya udah kebuka, tinggal dilem ya. Ini bagian interior nih, automatic. Head unit sudah double din tapi belum monitor, agak-agak kusam ya di bagian interior. Ya, tapi masih oke lah. Oke, kalau yang teman-teman tertarik, ini ada beberapa penyok juga ya di bagian bawah. Aduh, sayang juga. Deluxe. Nih, 70 juta rupiah, 2014 automatic nih, yang tipe R Deluxe. Kalau emang menurut teman-teman masuk nih, buruan nih. Jangan sampai keduluan orang lain nih teman-teman nih, ada Xenia-nya ya. Oke, sebelahnya kita cek nih, ada yang baru rilis sebenarnya nih di beberapa hari kemarin ya, Agya sama Ayla nih. Nah, ini yang Agya G 2019. Manual transmission dengan pajak bulan 5 2021, exterior C, interior C, mesin B. Dia open di harga 88 juta. Yang sekarang Agya sama Ayla sudah rilis dengan model barunya, ini yang model tahun 2019-nya. Ya, masih oke. Ini di bagian cup-nya di stiker karbon, teman-teman.
Untuk di bagian headlamp masih oke, velg masih OEM dengan banyak ornamen stiker karbon. Nah, 48 juta gimana? Worth it nggak buat teman-teman? Interior kayak apa yuk? Oke, di bagian, oh ini juga dicat carbon painting nih, yang ini di dalam dicat, terus di bagian layoutnya di dashboard depan juga dicat, jok masih oke, jadi kelihatan oke ya, kelihatan kayak rapi-rapi dan sporty, masih bagus lah, enak dilihat di bagian interior. Oke teman-teman, Agi-Agi 2019 manual nih, harganya 88 juta rupiah, gimana nih? Menurut teman-teman oke nggak harganya nih? Buruan nih langsung cek di balai lelang auksi. Sebelahnya nih ada Rocky, Rocky-nya yang 1000 apa yang 1200, yuk kita coba cek dulu. Oh, Rocky-nya tipe X teman-teman, 2022, automatic atau CVT ya ini ya, exterior B, mesin B, pajaknya sama nih, penulisannya bulan 11/0001, harga 185 juta, nggak tahu nih, sold apa enggak ya, kayaknya harganya masih kok agak terlalu tinggi tipe X, dan ini masih jarang peminat sih. Odometernya di 18 ribuan. 185 juta tipe X, kita cek dari luarnya aja. Ya ini kondisinya sih ada beberapa baret-baret pemakaian, apalagi di sebelah kiri velg masih OEM. Kondisi ban kurang lebih 70-60%, masih cukup oke. 185 gimana kalau teman-teman tertarik? Jangan lupa langsung cek di balai lelang auksi. Grand Max Blind Fan ada satu nih di sini nih. Harganya 60 jutaan. Tahun 2015 Grand Max Blind Fan, di sini pajak bulan 10/2023, kirinya bulan 12/2022, exterior C, interior D, mesin C, 63.500. Lumayan nih, tahun 2015 harganya masih cukup worth it, tapi di bagian eksterior sih pastinya ada kusam interior, apalagi karena ex operasional PT. Nah ini nih, kayak gini-gini juga renggang ya, banyak juga ada beberapa bintik-bintik karat, headlamp mengusam, sudah ada stain di bagian cangkang spion. Ya ini kalau emang teman-teman menurutnya worth it ya, harga 63.500 untuk 2015 blind fan masuk nggak nih? Buruan nih langsung cek di balai lelang auksi teman-teman. Oke, ini ada Reborn, kita ngecek nih Reborn-nya diesel apa bukan ya. Toyota Innova Reborn 2017, pajak bulan 11/2023, eksterior C, interior C, mesin B. Ini harganya 206.500, odometernya nggak ke data sih di situ, odometernya sih sekitar 100 ribuan, cuman kita coba cek nih. Oke, ini adalah Innova Reborn yang tipe manualnya, dan ini 2000cc tipe G. Dan kondisinya sih kalau gue bilang sih masih cukup-cukup aja ya, interior cukup, mesinnya juga masih B, harga 206.500. Kalau untuk sekarang sih harusnya harganya masuk di 2017 ini, gue pikir sih ini pasti akan laku ya, dan lagunya pasti di atas 230-250 kalau di auksi nih. Nanti teman-teman pantau aja di balai lelang auksi. Kita langsung menuju ke sebelahnya, ada Avanza. Ini Avanzanya tipe yang E kalau nggak salah, karena nggak ada fog lamp. Ya, Avanzanya tipe E 2016, warna hitam. Pajaknya bulan 6 apa 8 tuh? Kayaknya 8 ya, 2023. Exterior C, interior C, mesin C, harga 106.500. Transmisinya sih manual. Kondisinya ya exterior C, interior C, mesin C, apa adanya. Harga sih kalau gue bilang masih cukup masuk, cuman teman-teman juga mesti perhatikan nih. Nah, ini ada kondisi yang beberapa baret-baret, velgnya juga pasti E ya, kaleng. Headlamp sih masih oke dua-duanya. Itu kalau kita lihat kondisi sisi-sisinya nih, ada beberapa baret-baret pemakaian, karena ini kayaknya ex operasional dari PT. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, kalau harganya masuk buruan nih, harga Avanza E cuma 106 juta. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari balai lelang auksi pada siang hari ini nih. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi tentang auksi lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Support terus Dozo21 dengan cara mensubscribe-nya. Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Dozo selanjutnya. Bye.